PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menerima tim surveyor akreditasi FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dipimpin oleh Dr. Rina Sofianti di Aula Puskesmas Kecamatan Karang Tengah, Senin 18 November 2019. Adapun manfaat akreditasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan, penggunaan sumber daya, menciptakan lingkungan puskesmas yang kondusif untuk penyembuhan, pengobatan, dan perawatan pasien, serta memberikan jaminan kepuasan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan. Yang dilaksanakan sekarang ini adalah dari Kementerian Kesehatan, di mana program ini meningkatkan mutu dan pelayanan di kesehatan. Harapannya dengan penilaian akreditasi ini untuk pelayanan dan kinerja kami untuk melayani masyarakat meningkat, sehingga kepuasan pelanggan pada kesempatan tersebut, PLT Bupati yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Haji Tresna Gumilar melaksanakan peninjauan fasilitas pelayanan yang berada di Puskesmas Karang Tengah.